Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali. Saat ini kita akan belajar cara menghitung cepat perkalian 1-10 dengan media hanya 10 jari tangan kita. Perkalian dengan angka 1. Kalau perkalian dengan angka 1 disebut dengan perkalian identitas, karena berapapun bilangannya, jika dikalikan dengan angka 1 atau bilangan 1, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Contoh, 1 dikali 0, 0. 1 dikali 1, 1. 1 dikali 2, 2. Dan seterusnya sampai 1 dikali 10 sama dengan 10. Jadi tidak kita tunjukkan cara menghitung dengan jarinya. Atau kalau memang kita butuh ini jari kita, dianggap setiap jari ini hitungannya adalah 1. Jadi 1 dikali 1, 1. 1 dikali 2, itu 2, 2. Dan seterusnya. Perkalian 2. Perkalian dengan bilangan 2, kita mempunyai cara. Jadi harus kita ketahui dulu caranya adalah bahwa setiap jari ini kita hitung perluas ini 1, 2. Ini juga 1, 2. 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2, dan seterusnya sampai 10 jari ini. Setiap jari dihitung ruas ini 1, 2. Jadi kalau 1 dikali 2, maka 1 atau 2 dikali 1. Seandainya sekarang contoh 5 dikali 3, maka yang berdirikan adalah jari 5, 5 jari 1, 2, 3, 4, 5. Hasilnya berapa kita hitung? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jadi hasilnya 15. Bagaimana dengan 8 kali
3 atau 3 kali 8. Jadi kita berdirikan jari-jari kita 8 buah. 8 jari. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 dikali 3. Maka setiap jari kita hitung titiknya 3. Kita jumlahkan semuanya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24. Jadi 8 dikali 3 hasilnya 24. Bagaimana dengan perkalian 4? Rumusnya setiap jari kita mempunyai titik 4. Jadi dari ujung lagi menghitungnya 1, 2, 3, 4. Kalau ibu jari ke sini ya. Kalau yang lain, jari yang lain 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Dan seterusnya sebelahnya juga begitu 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Semuanya jari kita bertitik 4. Jadi contohnya berapa 2 dikali 4? Maka jari yang diperdirikan adalah 2. 1, 2. Berapa hasilnya? Kita hitung semuanya. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Jadi 2 dikali 4 hasilnya 8. Berapa dengan perkalian 6 dikali 4 atau 4 dikali 6? Jadi kita berdirikan jari kita 6 buah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berapa hasilnya? Kita hitung dari ujung setiap jari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Jadi 23, 24. Jadi hasilnya perkalian 4 dikali 6 sama dengan 24. Coba lagi satu contohnya, misalnya 7 dikali 4. Maka jari yang kita berdirikan ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berapa hasilnya semuanya? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Jadi hasilnya 7 dikali 4 atau 4 dikali 7 sama dengan 28. Demikian juga dengan perkalian-perkalian yang lain yang dikalikan dengan angka 4. Nah, sekarang bagaimana rumusnya dengan perkalian bilangan 5 dengan menggunakan rumus jari tangan kita? Jadi caranya atau rumusnya, setiap jari tangan kita
Bagaimana rumusnya jika perkalian 6 menggunakan media 10 jari tangan kita? Untuk ada khusus ini untuk angka 6 ke atas dan lawannya juga 6 ke atas, 6 sampai 10, maka caranya dengan lipat jari. Lipat jari hitungannya mulai dari 6 setiap jari. Contohnya misalnya 6 dikali 7. Maka kita berdirikan jarinya menghitung mulai angka 6. 6 dikali 7, 6 dikali 7. Ini juga 6, 7. Jadi yang berdiri adalah 3 sebagai puluhan, yang satunya sisanya ini dikalikan. Yang sebelah kiri sisanya 4, sebelah kanan sisanya 3. Jika dikalikan sama 4 dikali 3 sama dengan 12, ditambah dengan yang 30 puluhan ini. Jadi 30 ditambah 12 sama dengan 42. Jadi 6 dikali 7 hasilnya 42. Berapa jika 9 dikali 9? 9 dikali 9 kita hitung mulai dari 6 sebelah tangan kita jarinya. 6, 7, 8, 9. Ini juga 6, 7, 8, 9. Sisanya 1, ini 1. Dikalikan 1 dikali 1 sama dengan 1. Yang berdiri ini ada 8. Jadi 80. 80 ditambah hasil kali ini 1. Jadi hasilnya 81. Jadi 9 dikali 9 sama dengan 81. Berapa jika 9 dikali 10 atau 10 dikali 9? Kita berdirikan jari jemari tangan kita menghitungnya mulai dari 6. 6, 7, 8, 9 dikali 10. 6, 7, 8, 9, 10. Ini sisanya 1, ini tidak ada sisanya, berarti 0. Berapapun angka atau bilangan jika dikalikan 0, maka hasilnya 0 atau 0. Nah, jadi yang berdiri ini saja yang dihitung, karena lawannya sudah kosong sisanya. Jadi 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Jadi hasil dari 9 kali 10 atau 10 kali 9 sama dengan 90. Sekarang bagaimana dengan perkalian 7, 8, 9, 10 tadi sudah dicontohkan, sama dengan cara lipat jari ini dilipat semua. Jadi untuk perkalian 6, 7, 8, 9 sampai 10 kita pakai cara ini. Jadi misalnya kita contohkan satu kali lagi, 8 dikali 7. 6, 7, 8. Yang berdiri ada 3. Dikali 7, 6, 7. Yang berdiri ada 2. Sisanya ini 2, ini 3. Dikalikan 2 kali 3, 6. Yang berdiri ada 5. Jadi 56. Jadi perkalian 8 dikali 7 hasilnya adalah 56. Dan demikianlah perjumpaan kita kali ini. Semoga kita berjumpa di lain waktu dengan belajar menghitung atau matematika ataupun pelajaran yang lain. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.